Oke, boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velo Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Saat ini gue sudah bersama dengan Mas Hardi. Siap. Apa kabar Mas Hardi? Siap Mas, alhamdulillah. Nah, kalian pasti udah pada banyak yang tahu Mas Hardi. Mas Hardi itu adalah tukang jok. Tukang jok. Iya. Tukang jok yang lagi ngobrol sama tukang pelek. Jadi dia kita tukang-tukangan ya. Iya. Karena tanpa ada tukang kita enggak bisa apa-apa, Mas. Benar. Nah, jadi kali ini kita akan notif nongkrong otomotif lagi. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang industri khususnya di bagian interior. Oke. Okay. Seat maker sama pakarnya nih. Karena kan Mas Hardi kan udah pakarnya banget nih. Udah bertahun-tahun ya menggeluti di dunia perjok-jokan mobil ya. Iya, sudah agak lumayan lah. Agak lumayan. Udah tahu sirkusnya. Nah, Mas Hardi, melihat situasi saat ini banyak banget nih orang yang ada spekulasi-spekulasi tertentu. Betul. Contohnya katanya apakah virus ini kalau dibiarkan di jok mobil itu bisa menyebarkan virus, bisa menjadi perantara virus juga, hal-hal seperti itu. Itu memungkinkan nggak sih Mas Hardi? Kemungkinan bisa terjadi karena kan kalau untuk biasanya driver-driver yang sudah kena, terus pasti merembet gitu kan. Ntar juraganya yang kena, nyonyanya yang kena kan sangat berbahaya. Tapi adanya di masa PPKM ini, ya kemarin kita sempat ada penurunan di penjualan karena karena apa? Karena orang-orang kan emang notisnya kan benar takut banget ya ngasih. Banyak sekali orang yang meninggal, banyak sekali orang yang ini, dan kita juga turut berduka cita untuk semua teman-teman yang mendahului kita lah, siapapun itu. Dan di masa PPKM ini juga kita harus mempunyai ide dan kreatif lagi, Mas. Oke. Itu karena kalau kita mengandalkan dari segi satu bidang di masa pandemi seperti ini, ya kalau sekiranya itu akan drop, semuanya kena imbasnya. Semuanya akan kena imbasnya. Nah, untuk industri interior sendiri saat ini seperti apa sih, Mas Hardi? Bagaimana kondisinya kayak gitu? Kalau untuk saat ini ya kita kalau melihat dari segi pasar itu benar-benar orang banyak masuk, tapi mobil ya sampai bisa melihat sendiri tadi sempat di workshop ya. Jadi bukan mengartikan mobil murah atau mahal gitu, tapi terlihatnya biasanya kan kita mobil apa aja bisa penuh masuk. Yes. Ini tadi gampang banget ya gue dapat parkir ya. Bisa parkir dan mobilnya juga di situ, pasti mobilnya ya ya lumayan-lumayan gitu ya. Ya lumayan juga, tadi kan ada BMW G20 Land Cruiser gitu-gitu ya. Jadi orang yang mengerjakan biasanya kemarin-kemarin setiap hari itu kayak mobil-mobil yang City car gitu nggak ada, Mas. Gitu. Oh. Nah, berarti kita mengevaluasi lagi kenapa ya gitu. Apa tuh kesimpulannya, Mas, dari beberapa masa ini sudah hampir dua minggu lebih bahkan hampir mau 3 minggu kita PPKM, seperti apa? Ya kalau kita melihat dari perjalanan PPKM ini, semuanya khususnya di pengusaha pasti ada dampak yang signifikan. Bukan dari saya sendiri. Kalau menurut saya hampir rata-rata lah. Rata-rata. Tapi dan banyak sekali teman-teman ngobrol diskusi ya sama aja gitu loh. Dan akhirnya ya udah kita mencoba inovasi baru. Ya kita harus merancang dulu. Nanti setelah global ekonomi ini sudah membaik, ya udah kita tinggal gas lagi. Oke, berarti kalau misalnya dari cerita yang Mas Hardi sampaikan tadi, bisa terlihat bahwa bisa dibilang orang-orang yang berani modifikasi atau main ke bengkel lah ibaratnya, memberikan apa pekerjaan lah. Iya. Itu kayaknya duitnya itu yang memang banyak, ya. Kayaknya duitnya yang udah di atas gitu. Betul. Ya. Betul. Ya. Sedangkan untuk yang tadinya mungkin city car banyak juga yang ganti jok di Mas Hardi. Betul. Itu saat ini menurun sekali. Ya. Betul. Menurun sekali. Dan semoga ekonomi ini semakin hari semakin membaik biar semuanya itu ya kembali bersinergi lagi gitu. Nah, Mas Hardi sendiri gimana, Mas Hardi, untuk mensiasati hal seperti ini gimana nih dengan teman-teman yang mungkin yang tadinya city car biasa datang ke workshop ganti ini segala macam, apakah ada promo kah atau ada diskon kah atau ada hal-hal seperti itu yang dilakukan? Betul, sebetulnya di Hardi Classic ini belum pernah kita ada promosi.
Tapi kemarin sempat kita satu hari itu promosi di Tokopedia, ya ya alhamdulillahnya ada beberapa ya closing di situ gitu. Dan kenapa kita membangun Tokopedia untuk membuat transaksi orang itu biar lebih percaya lagi aja mas. Oke. Dan padahal dari kita membangun ini belum pernah kita ada masuk di Tokopedia. Makanya aku juga kemarin pas melihat, oh masuk Tokopedia, berarti kan there's something gitu. Yes, betul. Jadi kita tidak bisa, kita kalau jujur, kita tidak bisa mendapatkan dari satu keran air. Jadi kita membuat keran-keran yang lain itu bisa bersinambung, bisa membuat ini, membuat apa? Membuat ngasih rezeki lah ya. Iya, intinya harus mencoba celah baru termasuk salah satunya adalah Hardy Classic ekspansi ke marketplace saat ini ya. Yes, betul. Satu ke marketplace, kedua juga kita ada terobosan-terobosan yang baru itu membuat clean. Tapi belum semuanya, belum cleaner itu belum dipublish kemana-mana. Intinya ada beberapa pergerakan-pergerakan yang memang harus dilakukan. Betul. Inovasi-inovasi yang perlu dilakukan. Betul. Nah, itu untuk promo di Tokopedia tersebut itu masih berlaku nggak sih, Mas? Udah nggak ada, Mas. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Aduh, sedih banget tuh. Berarti cuma satu hari itu aja? Satu hari. Dan itu sangat banyak sekali yang booking. Banyak banget ya? Ada di angka berapa tuh, Mas, kalau boleh bisikin dong? Lumayan lah ya. Di bawah 50 sih, pasti. Oh, di bawah 50, nggak sampai 50. Tapi ya, banyak juga lah. PPKM ini loh, Mas. Kita PPKM bisa langsung di... Yang tadinya sudah, apa namanya, sudah booking, semuanya mundur. Oh, jadi banyak juga orang-orang yang sudah booking, tapi karena PPKM ini akhirnya mundur ini apakah dalam artian di-cancel atau dia reschedule? Reschedule. Tapi kan kita nggak tahu sampai kapan. Benar sih. Dan sedangkan kita membuat, apa namanya, kita berbagi sama tim-tim kan itu yang diharuskan. Iya. Yeah. Jadi ya. Itu kadang-kadang yang menjadi salah satu titik berat bagi para pengusaha nih. Yes. Paling sulit itu adalah ya mereka juga nggak mau sampai karyawan mereka terdampak yang lebih parah lagi. Betul, Mas. Dalam artian harus sampai kena PHK. Sebenarnya udah banyak ya. Udah banyak. Banyak. Kita mencoba mempertahankan sebetulnya. Iya. Nah, tapi kalau seandainya ya, leader yang bagus. Dikasih PPKM sebulan lagi yang nyamcong deh, Mas. Sudah ini ya, apa namanya, sudah memikirkan kalau kita seandainya PHK dia nanti akan mencari kerjaan di mana. Benar. Anak istri makan apa dan bagaimana kita harus menanggapi sikap yang seperti itu. Kasihan gitu, kita mempunyai peri kemanusiaan yang harus kita jalankan. Benar. Duh, gila, gua benar-benar terinspirasi banget dari Mas Hardy. Wadidaw! Biar gak terlalu panik. Sabar. Tenang. Jadi tadi ngomong-ngomong, ada promo lagi gak nih, Mas? Karena banyak banget loh. Banyak banget teman-teman yang DM ke Instagram HSR. Atau lebih banyak ke Instagram gue pribadi. Mas Hardy ada diskon gak? Ada promo gak? Kayak gitu tuh. Oh. Iya. Gimana ya? Sebetulnya kita gak ngeluarin diskon lagi, tapi... Tapi nggak tahu kedepannya kayak gimana, jadi kalian wajib follow sosial medianya. Nggak. Jadi gini, yang subscribernya HSR Wheel atau Mas Aldi Rais sendiri, bisa nanti kontak-kontakan, kita kasih diskon buat spesial diskon buat Mas Aldi. Wih, ini, tuh, mantep. Kapan lagi? Saatnya? Saatnya sekarang. Saatnya kan? Saatnya retrinjok Anda, diperbarui, dimodifikasi lagi. Terus Mas Har, pertanyaan terakhir nih, apa sih harapannya setelah PPKM ini usai? Apa nih harapannya dari segi industri otomotif maupun dari segi ekonomi global seperti apa? Harapan gue sih yang penting gue tuh nggak pernah loyo sih. Yang penting ada aja, kita dikasih lebih berapa ya kita harus bersyukuri aja. Yang penting bisa buat bagi-bagi lah. Banyak orang kita berbagi, banyak orang-orang yang nggak mampu kita berbagi sama janda-janda orang, janda-janda tua, gitu ya, janda-janda tua ya. Bandel, mulai bandel. Oh enggak dong, itu harus gitu loh. Sebagian harta kita tuh harus diberikan ke orang-orang yang membutuhkan. Benar. Tapi ya kalau terlalu exposure banget ya kita nanti jatuhnya. Lu mau pamer apa gitu. Bener. Makanya kalau hal-hal yang seperti itu ya ibaratnya gini, tangan kanan ngasih, tangan kiri enggak perlu tahu. Yes, betul. Oke, mantap banget. Mas Hardy, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya. Jaga kesehatan selalu. Siap, Mas. Yang pasti kita sama-sama berjuang supaya COVID-19 ini cepat beres sehingga enggak perlu lagi PPKM, semoga semakin longgar. Semakin cuan dan yang pasti tipis-tipis yang Mas Hardy bilang, enggak boleh ngoyo.
ya kan? Mas Hardi aja udah segini aja nggak ngoyo, apalagi kita, gitu kan? Yuk bangkit sama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat vlog, ingat HSR.